Wow, dengar teman-teman. Banyak suara-suara hewan. Widih, mantul-mantul. Sekarang kita buka kandang warna-warni ini, teman-teman. Wow, kira-kira di dalamnya ada hewan apa ya, teman-teman? Wadidaw, lihat teman-teman. Di dalamnya ada anakan itik dan bebek. Wow, mantul-mantul. Sekarang kita mau coba ambil dulu, teman-teman. Sepertinya bebeknya masih malu-malu, teman-teman. Wih, akhirnya kita sudah dapat nih. Wow, mantul-mantul. Kita coba ambil lagi, teman-teman. Akhirnya kita dapat lagi, teman-teman. Mantul-mantul. Bebek dan itik ini salah satu hewan terkaya ya, teman-teman. Jadi sampai rumah kita harus rawat baik-baik. Kita harus kasih makan, teman-teman. Kita naikkan semua ke dalam truk, teman-teman. Mantul-mantul. Sekarang kita cek kandang yang satunya lagi, teman-teman. Wow, ada suara hewan. Wadidaw, lihat teman-teman. Di dalamnya ada indukan sapi. Kita coba ambil, teman-teman. Wow, lihat nih. Rupanya ini indukan sapi belang. Wih, mantul. Kita naikkan ke dalam truk juga, teman-teman. Wow, rupanya ada hewan kuda juga, teman-teman. Ada domba juga. Warnanya warna kuning. Widih, ada si tanduk panjang juga, teman-teman. Ini namanya hewan rusa. Wow, mantul. Ini ada hewan gajah juga, teman-teman. Ini gajah Thailand. Salah satu hewan mamalia terbesar di dunia. Wow, mantul sekali. Kita naikkan ke dalam truk juga, teman-teman. Kandang warna-warninya sudah kosong, teman-teman. Sekarang kita mau buka rumah warna biru dulu. Wow, lihat teman-teman. Di dalamnya ada kucing lucu. Widih, lihat nih. Wow, kucingnya lucu sekali, teman-teman. Wih, mantul-mantul. Sekarang kucingnya kita naikkan ke dalam truk, teman-teman. Kita lanjut buka rumah yang kedua, teman-teman. Wow, ini rumah berwarna orange. Wadidaw, lihat teman-teman. Di dalamnya ada mainan kelinci sama kelinci beneran. Wah, mantul-mantul. Kita coba ambil mainan kelincinya dulu, teman-teman. Widih, lihat nih. Kelincinya bisa berjalan. Lucu sekali, teman-teman. Sekarang mainan kelincinya kita naikkan ke dalam truk. Mantul-mantul. Sekarang kita ambil hewan kelincinya, teman-teman. Wow, sepertinya kelincinya masih malu-malu, teman-teman. Wih, lihat nih, kelincinya lucu sekali. Wih, mantul. Kita naikkan ke dalam truk juga, teman-teman. Sekarang kita buka rumah yang ketiga, teman-teman. Ini rumah berwarna merah. Wow, kira-kira di dalamnya ada hewan apa ya, teman-teman? Wadidaw, lihat teman-teman. Ada ayam serama. Wih, mantul-mantul. Sekarang ayam seramanya kita ambil, lalu kita naikkan ke dalam truk, teman-teman.
Wow, ada yang kecilnya juga teman-teman. Widih, warnanya warna putih. Wah, lucu sekali. Ayam serama ini salah satu jenis ayam hias teman-teman. Sekarang pintunya kita tutup dulu teman-teman. Kita lanjut buka rumah yang terakhir. Rumah berwarna pink teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di dalamnya ada indukan kerbau sama ada buaya juga. Wih, lihat tuh. Buayanya seram sekali teman-teman. Kita ambil indukan kerbaunya dulu. Widih, lihat teman-teman. Indukan kerbaunya bisa berjalan. Mantul-mantul. Kita langsung naikkan ke dalam truk. Kita ambil buayanya juga teman-teman. Buaya ini bisa hidup di darat sama di dalam air juga ya teman-teman. Sekarang buayanya kita angkut, kita naikkan ke dalam truk. Wow, lihat teman-teman, buayanya bisa berjalan. Semua hewan-hewan sudah kita naikkan ke dalam truk. Mantul-mantul. Sekarang kita mau jalan dulu teman-teman. Sampai jumpa besok. Let's go.